Cek 1, 2, 3. Halo Sobat Gamer semuanya, berjumpa lagi dengan gue Subki Maru. Di video ini Subki Maru akan bahas event terbaru yang ada di Mobile Legends, yaitu event KOF, guys ya. Waduh, di sini kita coba di sini cek ini guys ya. Kita bisa mendapatkan token gratisan guys ya. Jadi kalian bisa melakukan draw di sini guys ya. Melakukan draw di eventnya KOF guys ya. Oke, kita cek dulu eventnya KOF. Nah, di sini ada di sini guys ya. Kita cek dulu. Oke. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan skin KOF ini, namun tidak bisa secara gratis kemungkinan besar guys ya. Karena kenapa? Karena kita harus melakukan bingo guys ya. Bingonya ini harus satu garis guys ya. Jadi sekitar 30 draw guys ya, kemungkinan paling sedikit guys ya. Kemungkinan paling sedikit kalian bisa mendapatkan skin KOF ini. Kalau kalian belum punya skin Leona guys ya, skinnya si Karina guys ya, KOF Karina, kalian bisa mendapatkannya dengan cara 10 kali draw guys ya. Kalau kalian tidak punya guys ya. Kalau kalian sudah punya skin Leona, maka skin 10 kali draw ini diganti dengan skin epic guys ya. Waduh. Dan di sini untuk prize pool-nya guys ya, kalian bisa cek di sini. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan skin-skin epic limited. Oke, kita cek di sini, dan jangan lupa guys ya, kalian tidak pasti mendapatkan skin. Di sini ada yang namanya, nah di sini item-item ampas guys ya. Waduh. Nah, kalian juga harus melakukan beberapa misi untuk mendapatkan token gratisan guys ya. Kita langsung bahas token gratisannya guys ya. Di sini kita bisa mendapatkan token gratisannya dengan cara pre-order guys ya. Ingat guys ya, kalian harus login guys ya pada tanggal 28. Jadi hari ini tanggal 28 sampai besok jam 3, kalau kalian tidak ngeklaim ini guys ya, kalian akan ketinggalan guys dan tidak bisa diklaim lagi guys. Jadi kita harus klaim lagi, dan ini akan mendapatkan satu token guys ya, satu token gratisan guys ya. Lalu di sini juga ada premium supply, di mana ada beberapa misi yang harus kalian lakukan. Nah, untuk gratisannya guys ya, untuk gratisannya ini kalian hanya bisa mendapatkan satu token gratis di sini. Nah, mantap kan? Jadi kalian bisa melakukan dua kali draw secara gratisan guys ya. Oke Sobat Gamer semuanya, nah di sini Subki Maru akan coba nanti top up ya guys ya. Di sini sebanyak 250 diamond, sehingga nanti kita bisa mendapatkan 10 kali draw guys ya. Dan Subki Maru ini akan coba guys ya, nanti kalau kalian top up 2000 ini kalian bisa dapat skin atau tidak guys ya. Oke, Subki Maru akan skip dulu videonya, dan Subki Maru akan top up dulu guys ya. Let's go. Oke Sobat Gamer semuanya, di sini Subki Maru sudah top up sebanyak 250 diamond guys ya. Waduh, mantap banget. Kalau kalian mau top up guys ya, kalian Subki Maru saranin di sini, kita cek dulu. Nah, di sini Subki Maru saranin kalian beli yang monthly epic bundle guys ya. Nah, di sini kalian kenapa? Karena dengan harga 75.000 guys ya. Waduh, ini mantap banget guys ya. Kalian bisa mendapatkan 275 diamond dan mendapatkan Crystal of Aurora 180 guys. Waduh, ini mantap banget ya guys ya. Kalian dengan harga 75.000, kalian ini bisa mendapatkan lumayan banyak ini guys ya, 275 dan 180 Crystal of Aurora guys ya. Nah, jadi kalian kalau mau beli skin kolektor guys ya, terutama kalau mau beli skin kolektor, kalian layak beli ini guys ya. Ya, kalau kalian mau top up, top up-nya di sini enak banget guys ya. 275 diamond dan 180 ya, sekitar 400-an lah guys ya, daripada kalian hanya belinya di top up 250 diamond. Nah, itu lebih worth it yang ini guys ya. Lalu kalian kalau mau habiskan diamond guys ya, kalau habiskan diamond, Subki Maru juga saranin kalian beli New Year's Deluxe Bundle guys. Waduh, di sini guys ya. Kenapa? Karena di sini dengan harga 470 diamond, kalian sudah bisa mendapatkan 600 Crystal of Aurora guys ya. Ini bisa digunakan untuk alternatifnya, kalian bisa beli yang ini guys ya, New Year's Deluxe Bundle, atau kalian bisa beli yang, nah di sini guys ya. Isi ini juga lumayan worth it guys ya. Kalian bisa mendapatkan 150 Crystal of Aurora, 20 Resin Fragment, dan juga Blazing Lantern guys ya. Ini bisa di gift ya guys ya. Lalu di sini kalian harganya hanya 79 diamond. Wah, mantap banget kan guys ya. Dengan harga seperti ini kalian bisa menyelesaikan misi dan diamond kalian tidak hilang guys ya, karena ditukar menjadi Crystal of Aurora. Apalagi kalau kalian ingin beli skin kolektor guys ya, dimana kalian butuh juga untuk skin Crystal of Aurora guys, atau kalian mau draw di sini guys ya. Nah, mau draw di sini di skin zodiak atau juga di Magic Wheels atau skin legend, kalian layak beli yang Subki Maru sebutkan tadi guys ya. Waduh, ini Subki Maru sudah punya banyak Crystal of Aurora karena misi-misi seperti itu guys ya. Oke, langsung saja kita cek di sini, langsung saja kita klaim dulu guys ya. Oke, mantap.
Oke, kita klaim-klaim semuanya dulu. Oke, let's go. Nah, di sini nanti Sukimaru setelah ini kita coba draw dulu, lalu kita habiskan 250 diamond dengan membeli item yang Sukimaru jelasin tadi. Oke, langsung saja kita buka. Oke, di sini Sukimaru mendapatkan 12 biji token, guys ya. Dengan top up 75.000, guys ya. Kalau kalian top up 75.000, guys ya. Langsung saja kita draw di sini. Kalian tadi bisa mendapatkan 2 ya, guys ya. 2 token ya, guys ya. Kalian bisa mendapatkan 2 token. Nah, kita coba 2 token ini bisa dapat apa, guys ya. Langsung saja kita coba. Wih. Oke, apakah dapat skin? Waduh. Dapat item ampas, guys ya. Langsung saja satu kali lagi. Oke, guys ya. Nah, kemungkinannya memang kecil kalau hanya 2 kali, guys ya. Jadi kalau 10 kali, guys ya, kalau kalian top up 100 diamond atau 250 diamond atau 75.000, kalian ini kemungkinan dapat skin epic, itu bisa dipastikan, guys ya. Kenapa? Karena 10 kali draw ini sudah dipastikan mendapatkan skin epic ya, guys ya. Waduh, langsung saja kita coba dapat skin apa saja, guys. Let's go. Oke, dapat Xbox. Wah, Magic Well Potion, guys ya. Magic Well Potion lagi, lumayan. Waduh, ada mampas ini, guys ya. Wah, lumayan. Waduh, mampas lagi, guys ya. Ini skin apa ini? Wow, skin Saber, guys ya. Waduh, skin epicnya satu tadi, guys ya. Oke, dapat 2-3 skin ya, guys ya. Nah, skin epicnya 1, guys ya. Oke, dapat 1 kali bingo. Wih, di. Oke, lanjut. Nah, mantap ya, dapat skin. Kalau tidak salah Sukimaru sudah punya skin Saber yang miliknya Cyclops ini, guys ya. Kita coba cek di sini. Waduh, ini kayaknya sudah punya si Sukimaru, guys ya. Waduh. Langsung saja kita coba di sini lagi, kita pakai yang ini, guys ya. Belinya yang ini, guys ya. Nah, di sini biar kita punya 600 Crystal of Aurora, guys ya. Waduh. Atau kalian kalau mau beli skin Starlight, guys ya. Skin Starlight di sini, guys ya. Lumayan, guys ya. Premium Starlight ini mahal. Nah, di mana skin Starlight? Nah, Starlight card, guys ya, di sini 550 diamond. Nah, jadi ini, guys ya, kalian bisa gunakan untuk mendapatkan Starlight member ya. Wah, lumayan sih, guys ya. Nah, kalau kalian mau beli Starlight, Sukimaru ini mau beli yang ini aja, guys ya, yang ini. Ya, biar dapat Crystal of Aurora, guys ya. Oke, di sini Sukimaru sudah menyelesaikan misi gunakan 250 diamond ya. Atau kalau kalian mau, guys ya, mau tambah dapat skin, kalian bisa gunakan di draw di sini, guys ya. Nah, di sini 2 kali, guys ya. Kalau kalian draw-nya 2 kali, ya, di sini kalian butuh 300 sekitar 340 diamond lah, guys ya. Jadi habiskan di sini 2 draw, lalu draw berikutnya kalian bisa menggunakan ini 2 tambah 5, guys ya, berarti 7 kali draw. Ini kemungkinan juga dapat skin epic sih, guys. Langsung saja kita coba, guys ya. Nah, di sini Sukimaru cuma bisa draw 5 kali, apakah dapat skin atau tidak, guys ya. Kita coba saja. Oke. Waduh, ampas banget ini, guys ya. Buat lagi dah. Oke, ampas lagi. Waduh, 5 kali, guys ya. Oke, dapat. Astaga. Tinggal berapa, guys ya? Oh, tinggal satu lagi, guys. Skin dong. Masa bukan skin? Astaga. Sukimaru sih dapat sini, guys ya. Waduh, lumayan sih, guys ya. Dapat skinnya tadi, reward skin. Nah, di sini Sukimaru dapat 4 skin, guys ya, dengan menghabiskan 250 diamond. Ya. Kalau kalian mau draw-nya lebih enak di sini, guys ya, kalian bisa menggunakan event ini, guys ya. Nah, di sini kalian langsung draw 2 kali, guys ya, seharga 340 diamond sehingga kalian bisa menyelesaikan misi ini dan dapat 17 draw. Waduh, lumayan, guys ya. 17 draw di sini, guys ya. Nah, kalian bisa di sini. Kalian kalau menyelesaikan misi semuanya ini dapat 17 draw. Waduh, mantap, guys ya. Ditambah tadi 2 token gratisan, guys ya, berarti 19, guys ya. Waduh, mantap, mantap, mantap. Oke, sobat gamer semuanya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara, let's go.